Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam kajian cabang ilmu Al-Qur'an, yaitu adalah tahsin Al-Qur'an. Seperti yang dulu pernah kita pelajari bahwa sebaik-baiknya manusia, nah ini Rasulullah kasih kata kunci agar menjadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Rasulullah memberi kata kunci bagaimana menjadi orang yang terbaik, yaitu dengan cara mempelajari dan mengajari Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Syekh As-Sulami itu mengatakan bahwa tidak terbatas di belajar Al-Qur'an saja yang menjadikan kita menjadi terbaik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, nah itu juga bisa menjadikan sebab kita menjadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Ada ilmu fiqh, ya, ada ilmu fiqhul ibadah, fiqhul muamalah. Salah satunya ya mempelajari tahsin. Nah, ini adalah salah satu cabang di ilmu Al-Qur'an. Banyak ilmu Al-Qur'an, ada ilmu tafsir, ada ulumul Qur'an, ada makharijul huruf yang sudah pernah kita pelajari. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini atas izin Allah kita akan mempelajari tahsin Al-Qur'an. Ya, melanjutkan sedikit mengulang dari ayat-ayat yang pernah kita pelajari. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda alam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sama-sama membaca secara tartil, ya. Tartil itu menurut daripada secara bahasa, tartil itu yang membaca Al-Qur'an pelan-pelan, ya. Karena masa pembelajaran Al-Qur'an yang dibutuhkan dalam mempelajari Al-Qur'an yaitu adalah membaca dengan hati-hati, penuh dengan kehati-hatian, memberikan hak huruf pada haknya, di mana haknya fa, di mana haknya qaf, di mana haknya kaf, di mana haknya kho'a. Tapi makna lain daripada tartil, ini sebagai tambahan, makna lain daripada tartil dalam kitab Manahilul Irfan karangan daripada Manna'al Qattan, yaitu adalah membaca dengan nada tinggi ketika ayat-ayat ancaman, membaca nada rendah ketika pada ayat-ayat nikmat. Nah, jadi itulah kenapa dalam mempelajari Al-Qur'an itu tidak hanya belajar, tapi ada lima unsur dalam mempelajari Al-Qur'an. Ini sebagai penjelasan dari khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Ada lima unsur atau ada berapa unsur menjadikan apa sih yang dimaksud dengan mempelajari. Yang mempelajari itu yang pertama adalah dia membaca Al-Quran. Yang kedua membaca tafsir ayatnya.
Yang ketiga, memahami setiap katanya. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Yang kelima, mentadaburi isi Al-Quran. Ya. Manna'il Qattan dalam kitab Manahilul Irfan mengajak kita untuk membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, tapi juga memahami Al-Quran, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai tahsin kita dari ayat 7 sampai dengan ayat 8-nya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan dibacakan surah Fatihah, Allah membukakan pintu rahmat, Allah membukakan pintu maghfirah, pengampunan, Allah membukakan pintu pengampunan, Allah membukakan pintu kemudahan, kelancaran daripada setiap urusan kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin khalisah. والفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Baik, mungkin bapak-bapak sudah banyak yang hafal Al-Baqarah ya Pak ya, insyaallah ya, ayat 1-5 atau sampai 286 Pak, insyaallah, mudah-mudahan ya, saya yakin ya, hafal juz 1, juz 2 dan bagian dari juz 3 di surah Al-Baqarah, insyaallah ya. Jadi sebenarnya ini saya cuman sebagai ini aja lah ya, sebagai media biar yang sudah hafal bisa merojaah. Ya, saya yakin semuanya sudah hafal. Ayat 7 sampai dengan ayat 8 kita akan coba perhatikan dari setiap hak hurufnya, ya, dan juga sedikit menjelaskan tentang kaidah atau tajwid. Baik, saya baca nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak. Nanti kita baru perhatikan daripada setiap hurufnya. Baik, kita mulai sama-sama dengan ta'awudz, ya. Karena kalau kita mulai di pertengahan surah, yaitu adabnya dimulai dengan ta'awudz. Berbeda kalau di awal. Di awal dengan ta'awudz dan basmalah, ya. Baik, kita mulai sama-sama dengan ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harus diperhatikan kalimat huruf hamzah yang di awal itu jelas a. Jadi berbeda dengan ain. Kalau kita lihat tempatnya, hamzah di bawah, ain di tengah, naik. A-U-A-U-A-A-A-I-U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 -
A. A. A'udzu. Orang Indonesia itu, Pak, bahasa Indonesia yang kita saya ngomong sekarang ini semuanya huruf tebal, Pak. Semuanya tebal. Semuanya tebal. Kalau tipis bunyinya gini, Pak. Kalau tipis bunyinya seperti ini, Pak. Ah. Karena kalau tebal, ini tebal semua, Pak. Kalau mau dengar bagaimana bahasa Indonesia tipis, seperti ini, Pak. Ini semua huruf tipis, Pak. Ah, ini tipis semua. Makanya kadang ada kesulitan satu huruf yang mungkin beberapa dari kita itu mengalami kesulitan dalam mengucapkan. Itu adalah so. So ini, Pak, ternyata kita bisa, Pak. Coba Bapak bilang minuman yang warnanya putih, Pak, yang biasa kalau anak mau sekolah kita bikinin, Pak. Apa, Pak? Susu, itu udah sok, Pak. Gak perlu susah-susah. Susu biasa itu sok. Itu sok udah. Ya. Jadi ketika kita mau baca sirotol, wah, udah fasih, Pak. Sirotol, karena udah tahu, oh, susu. Kalau yang tipis itu bukan susu. Susu. Ah. Nah, iya. Nah, itu baru susu baru tipis. Kalau mau minum mau beli susu, ah, ini sok semua. Berbeda kalau tipis, susu. Ah, itu tipis baru. Ah. Sama, Pak. Ketika kita mau ke rumah kawan, ya, assalamualaikum, tebel semua nih, Pak. Gimana mau tipis? Assalamualaikum, ah, tipis baru, Pak. Ah, coba nanti, Pak, ya. Coba. Assalamualaikum, karena itu huruf tipis semua, Pak. Sin tipis, lam tipis, ain tipis, kaf tipis, mim tipis. Assalamualaikum. Nah, kalau kita assalamualaikum, wah, tipis semua. Nah, di ta'awud itu za-nya tipis. Jadi bukan a'udzu, tapi a'udzu. A'udzu. Ini tipis, zu. Ya. A'udzu billah. Coba, Pak. 1, 2, 3. A'udzu billah. Ya. Nanti setelah kita mempelajari dua ayat, kita akan melihat satu hadis, ya, untuk bagaimana kita memotivasi kita untuk selalu belajar Al-Qur'an. Ya, tidak ada batasan umur. Baik, ya. A'udzu billah. Gimana, Pak? A'udzu billah. Dha-nya tipis. Dan yang sering terjadi, lagi-lagi saya sampaikan bahwa mattabi'i itu dua harkat cukup, tapi kebanyakan tidak konsisten mattabi'inya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ah, ini enggak konsisten. Coba lihat ya, Pak, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup dua. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini bukan masalah nada, tapi masalah kaidah. Ya. Masalah kaidah. Ya. Baik. Coba lagi ya, Pak, ya. Sampai rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Shin, tidak sha, tapi sha, sha, enggak pakai sha, himina sha, tidak, tapi sha, karena termasuk huruf tipis. Himinasyaiton, himinasyaiton. Nah, ini mudah-mudahan belajar tahsin. Nanti kalau imam masjid gak ada, wah bawa-bawa maju sih. Siap. Ya Pak ya. Karena sudah bacanya sudah bagus. Itu ya. Maka diperhatikan. Baca Al-Quran perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati, pelan-pelan, gitu ya, untuk melancarkan, beradaptasi dengan makhraj, nah, itu juga perlu pelan-pelan. Baik, sya, tidak sya, tapi sya, sya, biasa saja. Baik, kita ulang sekali lagi baru masuk kepada ayat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sekarang masuk ayat, Pak. Kita coba baca dari ayat sini sampai ini dulu. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Perlu diperhatikan lagi untuk mengingat, untuk memudahkan mengingat kita bahwa huruf yang tebal adalah huruf yang memiliki vokal O, padahal gak ada di bahasa Arab. Untuk memudahkan, apa aja yang huruf tebal, semua yang bervokal O. Fo, wo, po, wo, ho, wo, itu huruf tebal semua. Berarti mim itu huruf tipis. Bagaimana jadinya? Khotama. Ya, khotama, bukan khotama, tapi khotama, khotama, ma, tipis, ya, itu ya. Jadi khotamallahu, khatamallahu. Tadi saya katakan bahwa huruf tipis adalah huruf yang bervokal O. So, go, to, go, ho. So. Lantas bagaimana huruf lam yang ada di lahfat Allah? Hanya huruf lam akan menjadi tebal ketika ada di lahfat Allah yang sebelumnya itu harokat fathah atau dhammah, sehingga mimnya tipis, lafadz Allahnya tebal. Gimana bunyinya? Khatamallahu, bukan khatamallahu, tapi khatamallahu ma Allah. Khatamallahu, ya, tidak khatamallah, tapi khatamallahu, tipis mimnya, ya. Coba khatamallah ya. 1, 2, 3. Khatamallahu, ya, lagi. Ma, huruf tipis itu ditarik, Pak, tepi mulutnya. Ma, ma, ma. Khatamallahu. Lagi.
khatamallah. Ya. Jadi sama kayak ayat Al-Fatihah. Ihdina tipis, so tebal. Ihdinasi. 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 Na tipis. Tidak ihdinasi. Ah, itu tebal semua jadinya. Ya. Dalam kaidahnya di matan Al-Jazari, tipiskan huruf-huruf yang tipis. Bacalah huruf-huruf tipis dengan sesuai dengan haknya. Ihdinasira. Ya. Jadi na-nya tipis, sa-nya tebal. Kalau ini mim-nya tipis, ahfad Allah-nya tebal. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Satu, dua, tiga. Khatamallahu ala qulubihim. Selanjut ya. Wa ala sam'ihim. Satu, dua. Ada mim mati di sini. Mim selain ketemu ba, mim selain ketemu mim itu enggak guna. Tidak ditahan selama dua harkat. Jadi bagaimana yang ini? Wa ala sam'ihim. Oh, itu masih ada gunahnya. Gunah ini bukan karena ain, tapi karena memang mim huruf gunah. Ya, akan menjadi lama gunahnya apabila dia bertemu dengan mim atau ba. Ya, berarti kalau yang ini ambil sifat gunahnya. Karena selain itu mim punya punya juga sifat namanya tawassut, atau bahasa lain sifat mim itu namanya bainiyah. Dia tidak terlalu tertahan, dia tidak terlalu mengalir. Contoh, kalau huruf ro itu dia mengalir suaranya. Gak bisa kita baca di dalam Al-Quran Bismillahirrahman, gak bisa, karena dia ada sifat ngalir. Bismillahir, ya, atau ghafur, gak bisa, ghafur, lepas. Karena masih ada sifat ngalirnya dia. Itu yang ngalir. Sekarang yang tidak mengalir suaranya. Contoh hamzah. A. Enggak ngalir. Jadi hamzah fathah, setelahnya hamzah sukun. A. Enggak ngalir suaranya. Kalau ngalir suaranya a. Tapi enggak ngalir. Nah, kalau mim itu enggak terlalu ngalir, enggak terlalu tertahan. Jadi masih ada. Sam, masih ada. Sam, ah. Siapa teman-temannya mim? Ain. A, masih. A. Kalau ketemu ain yang berharakat sukun, enggak bisa kita baca a, habis langsung. Tapi ngalir. Tapi enggak terlalu banyak. Nah, jadi tengah-tengah. Siapa lagi temannya mim? Ada nun. Makanya dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta, bukan karena dengung, karena huruf setelahnya tidak. Memang dia punya sifat gunnah dan tawassut. Kalau cepat-cepat gimana jadinya? Siratal ladzina an'amta. Iya dong. Nah, itu kalau kita enggak ngalir. Atau dia mengalir. Siratal ladzina an'amta. Gitu enggak, Pak, bunyinya, Pak? Enggak kan? Ah, tengah-tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
him, enggak langsung hilang. Him, kalau hilang him, ah seperti itu. Nah, mim ini punya sifat tawassut atau bainiyah. Wa ala sam'ihim, gimana Pak? Wa ala sam'ihim, kita baca dari khotama sama, sampai sam'ihim. Satu, dua, tiga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke. Selanjutnya, wa ala absarihim gishawah. Satu, dua, tiga. Wa ala absarihim gishawah. Ada mad jais. Mad jais itu pokoknya. Pokoknya kalau ada panjang di dua kata ketemu sama hamzah, bukan di satu kata, itu mad jais. Jadi boleh panjang 4, boleh panjang 6. Namanya juga jais, boleh. Kecuali yang wajib. Kalau yang wajib itu adalah mad yang ketemu hamzah dalam satu kata, maka itu wajib panjang. Kalau ini boleh boleh 4, boleh 6, mangga. Ya. Boleh 12, Pak. Jangan, kepanjangan. Kepanjangan kalau 12 ya, Pak. Jadi wa ala absarihim ghishawah. Satu, dua, tiga. Wa ala absarihim ghishawah. Baik. Lanjut ke akhir daripada ayat 7. Nah, di sini ada mim ketemu ain. Didengung atau tidak, Pak? Tidak. Karena tidak bertemu ba atau mim. Tetap tahan enggak, Pak? Tetap. Karena dia punya sifat tawassut, tengah-tengah atau bainiyah, tengah-tengah. Ya. Walahum 'adzabun 'adzim. Satu, dua, tiga. Walahum 'adzabun 'adzim. Yang masih menjadi hal umum bahwa huruf ini, huruf dha, kira-kira di mana keluarnya huruf dha, Pak? Ujung lidah ketemu apa, Pak? Ketika mengucapkan huruf dha, ketemu dengan gusi. Gusi atas ya, Pak? Ternyata huruf dha ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Sama kayak dha. Bedanya ini dha. Ya. Nah, ini kita perbaiki, Pak. Huruf dha kita, tempat keluarnya huruf dha, ujung lidah bertemu ujung dua gigi, sri atas. Ya. Sama kayak dha. Tapi ini versi tebalnya dha. Dha. Wi. Wu. Au. Il. Ul. Dha. Dha, dha, dha tipis, dha tebal. Nah, nanti ketemu dha ujung lidah dengan ujung dua gigi sri atas. Nah, enak nih, kebetulan ada dha, ada dha. Walahum 'adzabun 'adzim. Satu, dua, tiga. Walahum 'adzabun 'adzim. Dha, ah, ada ujung lidah dengan ujung dua gigi sri atas. Baik, kita baca ulang. Khatamallah sampai sam'ihim, wa ala sampai gishawah, walahum 'adzabun 'adzim. Baik. Satu, dua,
3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun 'adzim. Jadi dha-nya tebal. Baik. Masuk ke ayat 8. Ya. Yang perlu diperhatikan, ah ini ya, ada gunnah, ada nun bertasydid. Kebanyakan ketika kita baca Al-Quran, ah ini gunnah terlupakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzi. Gimana yang enak? Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Ah. Karena nun ini ada gunnah. Jadi tahan dulu. Jangan buru-buru. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminus. Ah, nanti kalau misalnya, mohon maaf ya, ketika menyampaikan pengumuman ada kerabat yang misalnya meninggal, innalillahi. Ah, ini keluarga ya, ntar disangka ada ini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang biasanya inna lillahi. Iya dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena gunnah. Nun itu ada dua, Pak. Yang satu dia punya ditahan. Udah ditahan ada tasydid, punya sifat gunnah. Wah, tahan betul nih dua harkat. Gimana jadinya? Wa minan nas, wa minan nas. Sama kalau kita baca satu surah yang menjadi favorit satu warga Indonesia, yaitu adalah surah An-Nas. Surah An-Nas itu, Pak, tanpa kita niat ketika sholat tiba-tiba kesebut, Pak, habis Fatihah waladhdallin amin, gak niat pengen surah An-Nas, pengennya Al-Baqarah, tapi kul a'udzu birabbinnas. Nah, itu masih misteri, Pak, ya, kok kenapa sih surah An-Nas ini jadi tiba-tiba gitu ya. Nah, kayaknya udah menjadi satu kesatuan dalam diri kita gitu ya, tanpa kita sadari sholat zuhur Allahu Akbar waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbinnas, tengah-tengah padahal gak mau ini. Soalnya nanti rakaat keduanya gimana gitu, baca surah apa lagi. Orang itu udah paling akhir, ya kan. Adabnya kan rakaat pertama itu, maksudnya rakaat pertama tidak mundur di rakaat kedua. Misalnya rakaat pertamanya An-Nas, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Tidak, Al-Ikhlas dulu baru An-Nas. Nah, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat keduanya baru An-Nas. Nah, seperti itu. Tiba-tiba surah An-Nas tanpa disadari gitu ya. Nah, qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, enak kalau kayak gitu, Pak. Ya, harusnya di paut-paut, nah itu diajarkan seperti itu tuh. Jangan qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Nah, tapi enggak apa-apa. Ya. Baik. Ya. Wa minan nas. Ya. Yang kedua, nah kita sampai mayyakul amanabilah, kita sampai ini ya. Yang kedua, nun mati ketemu ya itu gunnah. Jadi tahan juga, Pak. Wa minan nasi may yaqulu
Waminan nasi mayakulu. Tahan dulu, jangan cepat-cepat. Oke lah masuk, tapi perlu ditahan karena termasuk idgham biguna. Waminan nasi mayakulu. Wahid, satu, dua, tiga. Waminan nasi mayakulu. Tahan. Ya. Selanjutnya ada nun di sini. Amanna billah. Lafzullah tidak tebal karena sebelumnya kasrah. Lafaz Allah akan tebal kalau sebelumnya itu dhammah dan fathah. Allah, Allah, illa. Ya. Allah, Allah, illa. Gitu ya. Baik. Amanna billah. Satu, dua, tiga. Amanna billah. Dari waminan nas sampai amanna billah. Satu, dua, tiga. Waminan nasi man yaqulu amanna billah. Masya Allah, enak dengernya Pak. Ya, enak. Nanti kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya. Wabil yaumil akhir, masih sama. Nah, ketemulah kita mim mati ketemu dengan ba. Nah, ini agak ditahan. Wama hum bimu'minin. Wama hum bimu'minin. Ada yang baca itu enggak nyentuh bibirnya, Pak. Wama hum bimu'minin. Nah, saya sampaikan seperti itu agar nanti ketika Bapak lihat yang kayak gitu enggak langsung disalahin gitu ya. Nah, ternyata ada juga yang baca seperti itu. Ya, ketika mim mati ketemu dengan ba, ada yang wama hum bimu'minin. Ada wama hum bimu'minin. Oke. Selanjutnya ini yang sering terjadi. Hamzah. Jadi gimana bunyinya? Bimu'minin. Jelas hamzahnya, kuat. Ya. Mu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Kadang sering terjadi hamzahnya itu dibaca wa ma hum bimu'minin. Hamzahnya enggak kena. Wa ma hum bimu'minin. Minin wabil akhirah sampai wamahum bimu'minin. Satu, dua, tiga. Wabil yaumil akhiri wamahum bimu'minin. Hati-hati ke ain bimu'minin. Jelas mu wa ma hum bimu'minin, tidak bimu. Ini ain ya. Wa ma hum bimu'minin. Oke. Ya. Kita baca dari waminan nas, amanah billah, wa bil yaumil akhir sampai bimu'minin. Satu, dua, tiga. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, nanti kita berhenti di sini, ulang dari amanah billah baru sampai bimu'minin.
Karena kita baca dari khotama sampai ayat 8 ya. Saat bareng-bareng Pak ya, kita mulai dengan ta'awudz. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا minin. Ya, sadaqallahul azim. Jadi ini memang menjadi proses yang sangat butuh waktu untuk bagaimana kita melafalkan ayat, bagaimana kita melafalkan huruf. Karena sejatinya Pak, ketika kita mengulang, belajar terus diulang, belajar diulang, itu ternyata masih memiliki nilai pahala. Masih memiliki nilai pahala. Itulah yang dimaksud dengan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang belajar, walladzi yaqra'ul qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Bagi orang yang masih dalam pembelajaran baca Al-Quran, dan ketika dia membaca itu yatata'ta itu artinya terbata-bata. Lancarin lagi, makhrajnya salah, diulang lagi, kurang pas, ulang lagi, panjangnya kurang, ulang lagi. Itu sejatinya memiliki nilai pahala. Makanya Allah, Rasulullah menyampaikan lahu ajran. Orang yang belajar Al-Quran, memperlancarkan ayat Al-Quran, melafalkan, mencoba untuk berusaha memfasihkan huruf pada bacaan Al-Quran, lahu ajran. Dia punya dua pahala, yaitu adalah pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Lahu ajran. Tapi jangan sampai ini menjadi motivasi. Ah, mendingan saya baca terbata-bata, enak ada dapat dua, gitu kan? Oh tidak Pak. Tapi di atasnya sebelum itu disampaikan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir. Mahir itu bisa melafalkan Al-Qur'an fasih, tahu mana kesalahan yang berat, mana kesalahan yang ringan. Kesalahan yang berat itu mengubah huruf. Kesalahan yang ringan itu panjang pendek. Hah? Dia juga bisa tahu ayat tadabur ayatnya. Ini mahir. Apa fadilah dari orang yang mahir? Ya, dia akan dibersamai oleh satu malaikat namanya malaikat Safarah. Ya, beliau adalah malaikat yang kiram, sangat mulia dan baroroh, penuh dengan kebaikan. Nah, ya. Atau dalam arti lain, ketika dibangkitkan dari alam kubur, al-mahirul Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, malaikat-malaikat itu akan mengiringinya ke padang mahsyar. Masya Allah. Ya? Dan orang yang mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala belajar, pahala membaca Al-Quran. Ya? Ketika kita masih dalam tahap orang yang belajar, sisipkan niat kita, ya Allah, saya mau menuju mahir Quran. Sehingga nanti
insyaallah ketika ajal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam proses mahir Quran. Kita dalam proses menuju status mahirul Quran. Ya. Dalam proses untuk menuju kepada al-mahirul Quran. Insyaallah enggak ada keburukan yang kita dapati dari belajar Al-Quran. Semuanya kebaikan. Ayat demi ayat, huruf demi huruf yang kita baca, insyaallah itu akan menjadi penyebab kebaikan-kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kebaikannya bisa jadi pengampunan, dilancarkan urusan kita. Karena dalam surah Al-Baqarah terkait daripada Al-Quran, di halaman, di ayat ya Pak ya, di ayat, nah ini ayat 38, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam ayat ini disebut dengan huda, faman tabi'a huda, barang siapa mengikuti Al-Qur'an, kata Allah apa, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dia tidak akan merasakan kegelisahan, dia tidak akan merasakan kesedihan. Artinya apa? Dia akan selalu tenang dengan Al-Qur'an. Ya, sehingga enggak ada ruginya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya enggak harus banyak, satu hari satu ayat pelan-pelan enggak apa-apa. Ya, satu sedikit istiqomah lebih baik banyak tapi terputus-putus. Kata Syekh Nasruddin, qalilun mustaqim khairu min katsir munqati'. Sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak yang terputus-putus. Kalau mau banyak istiqomah itu lebih baik daripada sedikit ya. Tentu. Baik, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sedang berproses menuju mahirul Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap ayat huruf yang kita baca menjadikan pahala yang utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.